Mari kita ramaikan melaksanakan sembahyang subuh. Ya.
kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa laki-laki yang bergantung di wajah ke masjid ketika mendengarkan suara azan di masjid
dia tidak bisa tidur. Allahu Akbar. Ya. Ada mesin kami di Masjid Al-Balah, si Polo-Polo, Masjid Al-Balah. Nah, kalau Bapak nanti datang ke banyak rumah, di belakang kalung Ayah Udin. Di situ 300 sembahyang subuh, Pak. Masya Allah. Ada 12 baris sembahyang subuh di situ. Terkadang 11, terkadang 13 baris. Masya Allah. Bayangkan. Jadi Turki itu sembahyang Jumat di Indonesia sama dengan sembahyang subuh di Turki. Masya Allah. Kalau kita lihat di Jazirah Arab, di daerah Arab sana, ramai-ramai mereka perbaikan masjid. Wajar nikmat Allah itu Allah berikan. Ya. Jadi oleh sebab itu mari kita perbaikan masjid. Apalagi di bulan Muharram, bulan yang penuh berkah, bulan mustajab. Ya. Nanti insya Allah pada hari Senin ada namanya 10 Muharram. Maka dalam kitab kan sunnah jahri wa suruh dijelaskan sunnah kita melaksanakan puasa pada 10 Muharram yang ketepatan pada hari Senin insya Allah. Dan disunatkan pada malamnya membaca ayatul kursi 360 kali dengan pakai bismillah tiap-tiap ayatul kursi. Habis maghrib kita sembahyang sunat aja, lalu membaca ayatul kursi pakai bismillah. Boleh satu kali duduk, boleh dua kali duduk. Begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhalladhi yasma'u indahu illa bi ismihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in. السماوات والأرض ولا يعلو السماء وهو العلي العظيم. Pangkal mula, kemudian baca bismillah. Siapa yang membaca 360 kali ayatul kursi pada malam 10 Muharram, insya Allah akan dijauhkan Allah dia setahun itu daripada barang yang tidak dia sukai satu tahun tersebut. Mengapa? Karena pada 10 Muharram itu banyak para nabi-nabi mustajabkan. Maka bulan Muharram ini tahun baru Islam ini adalah tahun adalah bangkitnya Islam. Ya. Tahun baru Islam ini dia dimustajabkan yang mana doa-doa. Ya. Maka satu Muharram itu adalah dihitung ketika Nabi hijrah dari Makkah. Ya. Bayangkan itu 1444. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun yang sudah Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah. Karena perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi itu diusir dari Makkah. Ya. Pada waktu Nabi tidur mereka bersyawarah, bagaimana Rasulullah itu supaya diusir dari Makkah? Karena pengembangan Islam telah berkembang. Mau tak mau mereka berpendapat Muhammad harus dibunuh, ya. Harus dibunuh. Hidup dan mati Muhammad harus kita potong kepalanya. Sehingga para anak-anak muda yang kuat-kuat dari berbagai suku 40 orang disiapkan untuk menculik Rasulullah seperti penculikan gerakan 30 SPKI pada masa itu. Ya masa yang lewat. 40 pemuda disiapkan dengan senjata lengkap mengepung rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu jemaah yang suku yang dimuliakan Allah, ya. Mereka kepung rumah Nabi dengan senjata. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad berpindahlah. Orang-orang kafir tidak senang bagi mereka ingin membunuh ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah melihat dari rumah bedek penempat kamar, rumah Nabi itu sangat kecil. Ya, lihat ke sini. Ada anak muda, orang-orang kafir Quraisy tidak senang kepada Nabi telah bersiap. Ya, mengepung rumah Rasulullah. Ya, lalu dia mengambil selimut dan menselimutkan kepada Sayyidina Ali. Wahai Muhammad, jangan takut. Jangan tentar. Hijrahlah ke Madinah. Di situ tahun hijrah. Maka Nabi lewat. Bagaimana saya lewat? Allah akan menjaga. Intan suruh Allah yang suruh. Jika kau tolong agama Allah, Allah akan menolong agamamu. Apa yang saya baca? Lalu Jibril menyuruh Nabi SAW membaca surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Di dalam tafsir Qurani dan beberapa tafsir, Nabi membaca ayat 1 surah Yasin sampai ayat 9. Kita coba dulu surah Yasinnya. Kuat-kuat surah Yasin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzir qauman ma unzir abahum fahum ghafilun. Laqad haqqa alqawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-asfari fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dibaca Nabi diambil nama sehingga gampang pasir, lalu sampai pasir itu dibuat para kepala-kepala orang kafir. Mereka itu tidak berputih, mata berbuka tapi tidak bagus. Lewat Rasulullah selamat. Mereka tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itulah perjuangan Nabi yang memperjuangkan Islam. Kita orang-orang umat yang jangan makan pisang bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak ini. Makan diri ibu-ibu. Ya. Makan buahnya aja Pak. Ya. Masya Allah. Begitulah Rasulullah pergi. Pergi Nabi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pindah kita sekarang, masya Allah. Abu Bakar tak menawar, langsung mereka pindah lari. Mereka itu sampai menangis, ya di tempat kerajaan, ya bukan di tempat kerajaan, ya. Mungkin ala enggak di samping masjid Haram. Jabal Abi Qubais, Rasulullah menangis di Jabal Abi Qubais. Meneteskan air mata sampai gunung-gunung yang di sekelilingnya menangis. Pikirannya saya tak diusir, saya tak akan berpindah dari negeri Makkah ini. Nah, menangis Nabi. Ya, Jabal Abi Qubais negeri buat sekarang adalah tempat kerajaan di Arab Saudi. Mereka berlari ke gua suruh, masya Allah. Di gua suruhmu, masya Allah. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang belum yang sudah pernah ke sana, bayangkan perjuangan Nabi. Begitu jauhnya, tingginya gunung tersebut. Di gua sur, begitulah Nabi lari pergi untuk menyelamatkan diri sampai ke Madinatul Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita. Dua wisata Mustofawiyah, ada travel yang dipimpin di bimbing beliau, alhamdulillah. Dua wisata itu berbarang hampir tiap-tiap bulan berangkat ke Makkatul Mukarramah. Ya insya Allah, bersama guru-guru kita nanti kita melihat bagaimana Makkah Madinatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau tak ada uangnya Pak, ya jual tanahnya. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan perjuangan cerita Muharram ini. Mengapa dimustajabkan pada 10 Muharram? Karena para nabi-nabi diterima doanya pada 10 Muharram. Seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu dia ditelan ikan Nuh, ya. Alhamdulillah ditelan ikan. Dia diselamatkan Allah dalam debat dalam tafsir sekiranya Nabi Yunus tidak membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Seolah-olah Nabi Yunus itu berada dalam kandungan, masya Allah. Maka Profesor Sejalanu di dalam kitabnya Sinar Keemasan dan 1001 wasiat beliau mengatakan sekiranya orang-orang yang anak-anak bayi yang dalam kandungan tidak bersikir kepada Allah, padahal mereka itu di dalam apa namanya di sini bu? Oh kalau di Mandailing namanya Maputak Katuban. Apa namanya? Apa? Ketuban juga. Ya pecah ketuban. Padahal bayi itu dalam air, masya Allah, di dalam perut, masih di dalam lagi, tapi hidup bayi tersebut. Ya, jalan itu hidup. Mengapa? Profesor Sijalaluddin mengatakan, karena bayi tersebut tidak pernah lupa kepada Allah. Maka beliau menjelaskan, sekiranya anak itu lupa kepada Allah, maka matilah dia dalam kandungan dan gugurlah kandungannya. Maka Muhammad Yunus, bukan Nabi Yunus alaihissalam, karena dia tidak berhenti berzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia di dalam ikan besar tersebut tidak mati.
sekiranya Danielus tidak membaca doa tersebut, mungkin dia tidak akan keluar dari ikan tersebut. Tapi Pak Jainamu, kasih kami selamatkan Nabi Yunus, maka lebih kurang 41 hari dari dalam. Lalu dia dikeluarkan, dimuntahkan ikan tersebut. Selamat Nabi Yunus alaihissalam pada 10 Muharram. Maka apabila ada hajat kita kepada Allah, sembahyang hajat dan berdoa. Si Al-Jumhuri pernah ke Mustafawi yang pernah ke rumah kita di Sibolu-Bolu mengatakan, Fahri, kalau ada hajatmu kepada Allah, nah, sembahyang hajat dan berdoa. Pada rakaat pertama bacalah kulullah 11 kali. Rakaat itu 21 kali. Sesudah salam sujud kembali baca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dibaca 41 kali. Pada waktu membaca doa itu dan tasbih itulah kita memohon kepada Allah. Apa hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bapak ibu jamaah sembahyang subuh yang dimuliakan Allah, maka pada hari 10 Asyura tersebut disunatkan kita membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Surah Al-Ikhlas 1000 kali mulai dari pada pagi sampai sore, dan disunatkan kita bersedekah. Maka di Mandailing di Panjabungan ada namanya bubur, apa namanya itu, bubur Asyura. Ada kacang tanah, kacang tojen, kacang panjang, kacang apa ya, kacang-kacangan lah, asalkan jangan kacang-kacang kereta itu. Bapak ibu saya kalian dengar, ya bersedekah. Bapak ibu saya kalian, kemudian menghapus kepala anak yatim, disuruhkan kita bersedekah kepala anak yatim. Tapi anak yatim yang muda, jangan anak yatim yang tua. Ada ibu bertanya, bagaimana kalau kepala suami saya hapus? Suami ibu anak yatim itu mau menengah. Ya lalu diberi uang bersedekah. Atau semua anak yatim, memperluas, memperbanyak belanja. Kalau biasanya kita berikan belanja istri kita 200.000 per hari, tambah 400.000. Ya, melapangkan keluarga pada hari 10 Asyura. Karena 10 Asyura itu adalah hari kelapangan. Masya Allah, banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berselawat, seperti selawat Jibril. Ada ibu-ibu lalu mengadu kepada Tuhan Syekh, ya saya ajarkan kepada saya satu amalan supaya saya bisa berangkat bertemu dengan Nabi di dunia dan di akhirat. Lalu ulama tersebut mengatakan banyaklah bersolawat, paksirus sholat alaih, banyak bersolawat kepada yang lain. Saya ingat membaca sholat 1000 kali, 10.000 kali per hari. Banyak macam-macam sholat, macam-macam. Ada sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu teruskan niat mengurus agama ini. Karena yang akan membela kita di akhirat, yang memperjuangkan kita di akhirat. Apalagi kepada saudara-saudara mengurus ilmu ini. Kata Hasan al-Bisri dan ulama tidak pernah melarat dunia dan akhirat orang yang mengurus ilmu. Tidak pernah melarat dunia akhirat orang yang mengurus agama. Di dunia dimuliakan, di akhirat insya Allah dimuliakan. Semoga kita semua dimasukkan ke surga jannah Nabi. Amin. Angkat tangan ibu-ibu yang ingin surga hari ini. Meninggallah ibu dulu. Jadi mudah-mudahan kedatangan kami ke sini ini gara-gara pengajian ini. Kalau tak ada kemalam menggoreng depan undang-undang orang-orang kecil ya. Undang-undang. Ada dari apa yang main pakai lah ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tausiah subuh ini ada manfaat bagi kita semua. Mari kita memasakkan 10 Muharram. Mari kita mengurus agama Allah ini. Yakin dan percayalah, ya Allah akan berikan balasan di dunia dan akhirat. Kami omongan mengucapkan terima kasih. Di mana ada kesalahan, kesilapan kami minta maaf kepada Allah. Kami minta ampun. Kita doakan pimpinan pondok pesantren Mustofawiyah, pengurus Nahdlatul Ulama, Madrasah Nakal, pengurus pusat. Om di sini yang sudah 75 tahun masih mengurus rumah tahfiz Al-Qur'an. Alhamdulillah sekarang di Mustofawiyah banyak rumah tahfiz.
ada asrama-asrama tahfizul Quran adalah gagasan beliau, kampung Ashadja Sahara Hanum. Dia membuat ada tahfizul Quran Sahara, alhamdulillah sudah 18 orang yang hafaz Quran. Ada rumah tahfiz Abdullah Mustafa. Ini adalah istri almarhum Syekh Abdullah Mustafa. Ini adalah anak beliau. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam sehat walafiat. Di mana ada kesalahan-kesalahan, kami minta maaf kepada Allah, kami minta ampun. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiu alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabbi ya Allah ya Rahman, pada pagi ini kami telah melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Al-Huda Natal ini ya Allah. Baguskanlah niat kami ya Allah, berikanlah keistiqomah bagi kami mengamalkan agamamu ini ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami ahli istiqomah, ahli ibadah, ahli Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, putri-putri yang solehah ya Rabbal Alamin. Berkailah netel ini, mendaimin ini ya Allah. Ya Rahman, jauhkan dari negeri ini bala bala petaka dengan keberkahanmu dan muharram ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami rezeki melaksanakan umrah beserta dua wisata mustaqbaliyah ya Rabbal Alamin. Janganlah kau matikan kami sebelum kau panggil kami ya Allah ke Ka'bah Musharrafah dan menyerai mata kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang saya hormati, mudah-mudahan cerah tidak ada manfaat bagi kita dan Allah Rasul bagi kita sesudahnya supaya kita bisa melaksanakan umrah. Ada PT Dua Wisata Mustaqbaliyah yang kita selalu buka umroh insyaallah ta'ala dengan guru-guru yang berpengalaman dari Mustaqbaliyah. Insyaallah kita akan selalu berangkat hampir tiap-tiap bulan ke Makkah untuk Mukarramah membawa jamaah berbagai tempat, ada juga dari Malaysia, ada berbagai tempat di seluruh Indonesia, terutama ada di Mustaqbaliyah. Mari kita bersama-sama, semoga kita selalu dalam ridha Allah ta'ala. Demikian wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
Minna wa minkum taqabbal ya karim.